yaitu saudari APA. Kasus Mario Dandi Satrio, anak pejabat pajak yang menganiaya David, memasuki babak baru. Pihak kepolisian menyebut bahwa ada sosok wanita lain yang memicu amarah Mario hingga berujung penganiayaan. Namun wanita tersebut bukan teman dekat Mario berinisial AGH. Demikian disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Arisyam Indradi saat jumpa pers kedua pada Jumat 24 Februari lalu. Kombes Ade Ari menuturkan sosok wanita lain yang membuat Mario Dandi marah adalah berinisial APA. Adapun peran wanita berinisial AP ini adalah menyampaikan cerita tentang AGH kepada Mario. Ade mengatakan cerita itu disampaikan AP sekitar bulan Januari 2023. AP menceritakan kepada Mario jika AGH sekitar 17 Januari 2023 mendapat perlakuan yang tidak baik dari korban. Selanjutnya Mario mencoba mengonfirmasi ke AG, kemudian menghubungi temannya yakni Shane Lucas yang kini sebagai tersangka. Shane yang mendengar cerita tersebut justru semakin memancing emosi Mario. Dia malah menyarankan untuk menghabisi korban. Hal itulah yang membuat amarah Mario tersulut hingga menganiaya anak pengurus GP Ansor yang sekaligus juga mantan pacar AGH. Diketahui kini Shane telah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 24 Februari. Shane disebut sebagai provokator sebenarnya karena yang menyulut kegeraman Mario. Saat terjadi penganiayaan, Shane juga berada di lokasi kejadian dan merekamnya. Dari temannya, yaitu saudari APA, yang menyatakan bahwa saksi AG sekitar tanggal 17 Januari 2023 itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari korban. Kemudian mendengar informasi yang tidak mengenakan itu, tersangka MDS mengkonfirmasi hal itu kepada saksi AG atau anak AG. Setelah anak AG dikonfirmasi oleh tersangka MDS. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.